punya yang seger-seger buat kalian. Hah? Kiko Ice Stick. Enak kalau dimakan beku. Ada rasa strawberry, anggur, nanas, jeruk, dan melon. Nah, nih. Ini yang seru dari Kiko Ice Stick. Kamu pegang, Cup. Wah, seru-seru. Seger. Gak bisa gitu dong, kan sekarang giliran kamu, Dennis. Iya, Dennis, buruan. Pegel nih megangin tali kayak gini. Ayo dong, Den. Tahu nih, Dennis, buruan. Tinggal lari, terus lompat. Gitu doang aja. Aku hitungin ya, Den. Satu. Yap, yap. Ih, Kania sama Kak Kipri kok gitu sih sama Kak Dennis? Dennis, kamu kenapa? Enggak kok, Bang Jarwo. Dennis, enggak kenapa-napa. Elah, kamu tuh jangan bohong toh, Dennis. Nanti dosa loh, masuk neraka. Soalnya enggak kayak ngono, piye iki, Tak kasih tahu ya, kalau jadi anak laki-laki tuh harus pede, percaya diri, biar keren gitu loh. Elah, malah kabur gitu loh. Mau jadi apa antara anak itu? Malah mogok lu. Aja udah kesakitan, tinggal naik bambu doang. Apa susahnya sih? Kamu kenapa, Den? Gak kenapa-napa, kan emang harusnya kayak gini kan jadi anak laki-laki. Kamu naik dulu ke pipa, Den. Baru naik ke engrangnya. Gak perlu, Dit. Kalau gak ada yang mau balapan engrang sama aku, oke, aku jalan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi capek, sekarang bingung ya. Piye iki ya. Motor kok mogok mulu. Sain aja. Masih belum nyala juga, Bang, motornya. Dennis, kamu nih kenapa toh? Sini, Dennis yang benerin. Masa gini aja nggak bisa? Katanya anak laki. Ngapain toh?
Gini ya Den, kita ini diciptain emang beda-beda ya, supaya kita bisa saling ngelengkapin, supaya kita bisa saling paham ya. Kalau emang belum bisa ya belajar, tetap aja jadi diri sendiri dan juga tetap percaya diri. Iya Pak Haji. Nah sekarang Adit tolong temenin Dennis pulang ya. Siapa Haji? Maafin aku ya Dit. Tadinya aku... Tenang Den. Kalau kata Pak Haji, yang paling penting tetap jadi diri sendiri yang percaya diri. Maksudnya gimana ya? Ntar aja Den, kalau udah di rumah. Oh, Ane duluan ya. Tolong dijaga nih motornya ya. Biar gimana juga, ini motor banyak jasanya. Iya Bang Haji, iya saya paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Haji, makasih aja gak percaya sama adik ipar sendiri. Kalau dia tahu gimana aku ngerawat motor ini, pasti dia itu bakal sedih. Oh, cuci aja jarang. Ya maaf, aku juga kan ada kesibukan lain gitu loh. Ya yang penting bisa jalan lah. Bismillah. Loh, malah mogok lagi. Piye to iki? Mogok terusan piye to? Ya Allah, ya Allah. Coba lagi. Masih mogok. Ayo berani, jangan berhenti.